Tapi kamu harus kuat ya. Sebentar lagi kamu akan dikurbankan. Aku yakin kita nanti akan bertemu lagi di surga. Cil, sapimu besar sekali. Kamu yakin mau mengkurbankannya? Iya, Cil. Emang kamu siap berpisah dengan sapi kesayanganmu? Aku dan sapiku ini sudah sama-sama ikhlas. Jadi, aku akan mengkurbankan dia. Kamu siapkan sapi baik. Terus, kenapa kamu bisa ikhlas melepas sapi kesayanganmu, Cil? Emang kamu tidak tahu ya, Andra, arti keikhlasan? Iya, Cil. Aku dan Andra ingin tahu dong arti keikhlasan itu. Aku mengkurbankan sapiku ini dengan penuh ikhlas dan kasih sayang. Semuanya butuh pengorbanan. Aku rela berpisah dengannya sekarang. Tapi nanti dia akan menjadi kendaraan terbaikku, Andra. Mendengar semua itu, aku sangat sedih sekali, Cil. Terima kasih ya atas semua pengetahuan itu. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, Andra.